إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Sidang hadirin ahli jemaat yang bertakwa kepada Allah sekalian, pertama kali mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat-Nya dan di atas pemanjangan umur kita sampai kepada bulan Zulhijjah. Hari ini hari yang kedua bulan Zulhijjah, maksudnya kita bulan Hajj, kerana bulan haji mula pada Syawal, Zulqa'dah dan juga 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, kita sekalian sudah tahu bahawa Allah Ta'ala mencipta dan menjadikan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadat kepadanya. Ayat yang kita selalu mendengarnya ialah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidak lain dan tidak bukan aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada aku. Dengan secara tauhid, tidak bersyirik kepada aku. Maka setiap orang Muslim dan Muslimah sudah tentu pasti dia beribadat kepada Allah dengan berbagai-bagai ibadat yang disyarakkan oleh Islam kita. Bukan beribadat secara ikut hawa nafsu atau ikut langkah-langkah syaitan laknatullahu alaihim. Kalau begitu, bagaimana kita nak beribadat kepada Allah? Nak turut aturan beribadat kepada Allah, kaedah-kaedah nah beribadat kepada Allah sudah tentu kita pasti ikut, tidak boleh abaikan, tidak boleh ditinggalkan kaedah-kaedah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, pada tengah hari yang berkah dan yang bahagia mulia ini, ingin disampaikan beberapa kaedah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama ialah kita panggil kata la na'budu illallah. Kita tidak beribadat, tidak menyembah, tidak mengabdikan diri kita kepada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kaedah yang pertama. Kaedah ini adalah untuk nak menjagakan kita daripada kufur mula-mula sekalinya. Iaitu ada di kalangan manusia yang mereka beribadat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, bukan sikit di kalangan manusia yang mereka menyembah dan beribadat kepada yang lain daripada Allah. Sama ada beribadat kepada berhala-berhala, maka ini adalah membawa kepada kafir, kufur, na'udzubillah min zalik. Orang-orang jahiliah dulu, bila ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau ditanya mereka itu, hey Muhammad, kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Dia reti tauhid rububiyah, dia reti. Tapi yang mari beranakan, dia capur. Tauhid rububiyah, dia sandar kepada Allah.
tapi tauhid uluhiyah dia buat sendiri. Mikut satunya hawa nafsu mereka, yang kedua ikut datuk nenek moyang mereka yang menjadi pesaka yang buruk, pesaka kekufuran daripada orang-orang dulu, mula daripada Nabi Nuh, masa zaman Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka menyembah beberapa berhala yang mereka reka dan mereka buat untuk menjadi kenangan ingatan kepada mereka. Ini kaedah pertama. Kita tidak menyembah kecuali Allah saja. La na'budu illallah. Ayat banyak dalam Al-Quranul Karim yang menyebut tentang kaedah pertama ini. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak disuruh, diperintah kecuali supaya mereka beribadat kepada Allah sahaja. Oleh itu jangan kita beranakan yang panggil capur, sembah Allah ratik, sembah pohon kayu ratik, sembah datuk wali tu wali ni ratik, sembah kubur ratik. Ini adalah bercanggah berlawan dengan dasar Islam, iaitu sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang keduanya kaedah dalam kita beribadat kepada Allah. La na'budu illa bima syara'allahu bihi. Illa bima syara'allah. Kita tidak menyembah, tidak beribadat, tidak buat satu-satu amalan kecuali dengan mengikut apa yang disyara'kan oleh Islam. Hak ni nak jaga daripada perbuatan bid'ah. Nah. Sebab satu kaedah juga dalam ibadat ni, aslul ibadah al-man'u. Asah dalam ibadat iaitu teguh larang. Apa artinya? Maknanya larang kita tambah, larang kita mereka-rekakan, larang kita buat bid'ah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ibadat sembahyang, solat maupun ibadat-ibadat lain seperti ibadat haji dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia nak wi umat dia mengelak jauh daripada bid'ah. Dia kata wa iyyakum wal muhdatsatil umur wa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Na'udzubillahi minan nar. Hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara rekah-rekah, ngada-ngadakan yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dibuat oleh para sahabat. Kerana setiap perkara yang direkah, rekah dia panggil kata bid'ah. Bid'ah ni bahasa Arab lah. Bahasa kita panggil berdoah. Nah, buat berdoah buat lebih daripada ukuran sukatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada payah kita nak tahu. Kalau sembahyang Jumaat hari ini sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kita tambah 3 rakaat, atau kita sembahyang 1 rakaat nak kosar sembahyang Jumaat, tak boleh. Nah, sebab itulah benda baru. Kalau ada orang sembahyang 4 rakaat Jumaat, maka mereka itu panggil mubtadi', orang merekahkan amalan tambah. Nah, sedangkan dalam beribadat kepada Allah, al-man'u dilarai tambah, larai rekoh, buat ikut hak apa yang diajar oleh agama Islam kita, nah, daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kaedah ni nak jaga daripada kita buat. Cukup dah kita buat
apa yang diatur oleh Allah, diajar, ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Bersolahlah kamu seperti mana kamu lihat aku bersolah. Nak ditambah lebih hak hak kita nak tengok Nabi nak semayan, maka tanda kata orang itu mengadakan bid'ah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kaedah kata la na'budu illa bima syar'allah. Kita kami tidak beribadat kecuali dengan apa yang disyarakkan oleh Islam kita. Tuhan larang, Tuhan cela. Orang-orang jahiliah dulu, am lahum syuraka? Adakah bagi mereka itu kosi-kosi? Syara'una fid-din, yang mereka musyarakkan. Syarak ni buat hukum, buat apa ni, ajaran. Nah, dengan cara sendiri, ma ya'zanillah, bagi yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hendak izin tak boleh kita buat. Kita buat hak cukup dah. Saiz cukup dah. Kalau kita potong baju molek dah, ukur molek dah, tukar baju ukur molek dah. Nah, tapi kita mari tambah pula kuasa tak kena hak tau tukar ukur wik kita dah. Jadi labuh. Jadi isbal dipanggil. Labuh lebih daripada dua buku lali dipanggil isbal. Kalau orang itu dia isbal, dia kosak niat kata nak menggah. Nah, maka itu adalah dia panggil binar dalam neraka. Nauzubillah minan nar. Nauzubillah minan nar. Okey, perempuan pula. Nah, kita kena wei peringatan kepada para isteri kita, anak-anak perempuan kita. Okey, perempuan dia kena wei cukup molek hijab dia. Hijab pesan Islam, muka hijab pesan zaman moden ni. Dak. Yang nampak beti, tak pakai stuking, nampak kaki, nampak lengan, nah, nampak tekak, nampak rambut. Hak tu bid'ah. Bid'ah yang Tuhan tak terima dan dia tak bau syurga yang mana baunya jauh, kita bau dah bau syurga. Itu di antara tidak termasuk dalam kaedah kata wala na'budu illa bima syara'allah. Yang ketiganya iaitu wala na'budu illa lillah. Kita tidak menyembah Allah, tidak mengabdi, memperhambakan diri kepada Allah, mereka lillah, mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kita panggil kata ikhlas. Nah, ikhlas kerana Allah. Jangan duk berenakan. Ni kita nak kecek berenakan kerana zaman sekarang banyak orang pakai lakkan berenakan dalam wicakan. Dalam wicakan bolehlah. Tapi dalam beribadat jangan kita campur baur, campur gaul dengan yang lain. Nah, lillah kita nak jaga daripada apa? Daripada riak, rio. Nah, kita buat sesuatu supaya dilihat oleh manusia kerana kita nak puji nak orang puji, nak orang tu apa ni? Kata kita tu orang rajin buat ibadat, rajin baca Quran, rajin berdoa, rajin istighfar dan sebagainya. Itu dia panggil riak. Maka Allah mencela dengan celaan yang keras, seperti mana Allah mensifatkan keadaan orang-orang munafik, yang mana mereka itu adalah orang yang penipu panggil. Munafik ni penipu yang besar, kerana ia bukan nak tipu manusia saja, tapi ia nak tipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un an-nas. Okey, munafik dia mau menipukan Allah.
Sedangkan Allah tipu mereka itu. Allah balas tipu dia mereka itu. Bila semaya pasal malah-malah. Semaya juga. Mari masjid juga. Semaya Jumaat juga. Tapi pasal malah-malah. Nah, tujuan dia mari semaya. Yura'unan nas. Kerana riya. Nak we orang tengok. Hak ni kita takut. Sebab apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik duduk di patak neraka. Dan tidak ada untuk mereka orang nak tolong, nak akik daripada patak neraka mari ke atas. Supaya tidak kena air panas, tidak kena apa ni azab seksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kaedah ni penting. Iaitu la na'budu Allah illa lahu atau la na'budu illa lillah. Kita tidak beribadat kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Hak inilah yang panggil ahsanu amala. Dua kaedah iaitu la na'budu illa bima syara Allah dengan kaedah la na'budu illa lillah. Hak ini dia panggil ahsanu amala. Tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati daripada tak ada dan jadi hidup adalah tujuan untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang elok molek amalan dia? Iaitu orang yang paling betul dengan syarak, dengan syariat Islam dan paling ikhlas hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tiga kaedah. Kaedah yang empat iaitu la natawakkal illa ala Allah. Tidak kita tawakal menyerah diri kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Sebab apa? Satu kelebihan orang tawakal kepada Allah. 70,000 Nabi kata daripada umatku masuk syurga dengan tidak kena hisab dah. Tak ada nak cek dah amalan dia. Terus masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia elok tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak suka nak japi dan tidak suka nak minta japi, minta orang japi pada dia. Padahal japi hak molek boleh ada japi dengan Quran. Dengan apa yang dijapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh, tapi dia tak ambil hal tu. Dia ambil tawakal Allah. Kerana orang tawakal Allah yang baik, molek comel tawakal dia, maka dia akan masuk syurga dengan tidak hisab. 70,000 daripada umat dia. Ada orang semak. Boleh ke tak ya Rasulullah? Wih aku masuk dalam mereka itu. Nabi kata, anta minhum, kamu daripada mereka itu. Sebab itu, maksudnya tawakal Allah, kita serah diri kepada Allah, serta kita cari sebab-sebab. Kalau baru ni kita, lah ni dia ada lagi, penyakit corona. Ada pihak kesihatan, suruh kita pocok beberapa kali. Ada orang hilang, tak ada jadi dah corona. Jangan kita tawakal atas ubat yang kita pocok. Jangan kita tawakal atas vaksin. Jangan kita tawakal atas bomo-bomo. Setengah orang ni pergi ubat sakit teruk. Lepas tu pergi cari bomo. Bila bomo ubat hingga molek dia, dia puji. Bomo ni molek comel. Tapi dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyembuh. Sebagai yang menghilangkan penyakitnya. Kita jadi bersih tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Atas Allah naklah bertawakal oleh orang beriman. Itulah di antara kaedah yang kita jangan tinggal kaedah ni supaya ibadat kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberatkan dalam timbangan amalan baik pada hari akhirat nanti insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala fa'bud rabbaka mukhlishan
atau ayat yang bunyinya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, adalah kamu beribadat kepada Allah sampai kamu mati. Kita ni duduk dalam ibadat semua sampai kita turun kubur. Nah, sebab tu kalau ibadat kita tak comel, tak molek, maka sia-sia saja ibadat kita. Nah, aku lu qali hadza wa astaghfirullah li lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi amarana bi'ibadatihi wahdah la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa'lamu anna Allah yuhibbul ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Qala Allahu ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, اللهم عز الإسلام والمسلمين وعزل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والفسوق والفاسقين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة الكفرة القتلة الذين يقتلون المسلمين ومن أولادهم ونسائهم ورجالهم من أهل غزة بقوتك يا رب العالمين. اللهم اشدد وتعاتك عليهم واتمس على قلوبهم وعلى أموالهم. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيلك ويقاتلون لإعلاء كلمتك ويحررون المسجد الأقصى الذي باركت حوله. اللهم أنجي مستضعفين من الغزة وارحمهم وأنجيهم من القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرسنا يا الله، اللهم أرسنا يا الله، اللهم أرسنا يا الله. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، ولا تجعلنا من القانطين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.